saya Firman Fenayaksa, Ketua Umum Forum TPKM. Tentang gerakan literasi di Indonesia hari ini sudah luar biasa. Begitu banyak masyarakat yang berusaha terlibat dalam kegiatan-kegiatan belajar baca dan seterusnya. Dan ini patut disyukuri. Saya kira di negara yang sangat besar ini, terdiri atas ribuan pulau dan seterusnya, masih banyak orang-orang yang mau terlibat, bawa buku, kemudian membuka perpustakaan di kampung-kampung dan seterusnya. Itu luar biasa. Jadi modal ini harus terus dipertahankan, ya, karena masih banyak generasi penerus bangsa ini yang masih bisa mengakses bahan bacaan. Saya berharap sekali para pegiat literasi di tanah air terus berjuang dan tetap semangat, karena Indonesia di masa depan akan jauh lebih baik. Terima kasih.